Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eri di channel Eri Bikis. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan mereview rumah show unit dari Kota Sutra tipe Alvizia ya. Sebelum kita lanjut ke video, tentunya jangan lupa like, subscribe, dan komennya karena subscribe itu gratis. Oke, kita lanjut. Sama marketingnya langsung dengan Mbak siapa? Lita. Dengan Mbak Lita. Nah ini persembahan Mas Brooks yang terbaru ya? Yang terbaru. Tipe berapa sih Mbak? Tipenya 6972. Nah ini fasilitasnya apa aja sih? Untuk fasilitasnya kita di sini ada kolam renang anak dan dewasa, terus ada danau buatan juga. Oh, nah ini untuk ini? Kita ada bisa 2 mobil. 2 mobil. Iya. Dan untuk area taman? Nah ini tamannya kita ada. Karena ada hook ya. Kalau yang ini hook ya. Oke, kita masuk lah. Cik, untuk ruang tamunya ini ukurannya berapa? Ukurannya 3 meter. 3 meter? 3 meter. Jadi ini untuk dapur menyatu sama ruang tamu? Connecting sama ruang tamu dapurnya. Oh, connecting ya? Iya. Ya, untuk ceilingnya ini pelafonnya menggunakan apa sih? Pelafonnya kita menggunakan gypsum. Pakai gypsum ya? Ya, di sini juga udah terpasang interior, oke. Jadi dari segi pencahayaan cukup luas juga ya sih ya? Cukup luas. Ini untuk dindingnya menggunakan bata apa? Bata merah kita. Bata merah? Bata merah. Berarti rumah ini 2 lantai? 2 lantai pakai bata merah. Double dinding pula. Double dinding? Double dinding. Sini rumah ini ada berapa kamar? Ada 3 kamar. Ada 3 kamar. Kita review bagian dapur dulu yuk. Boleh, silakan. Nah ini teman-teman, untuk area dapurnya menyatu sama ruang tamu ya. Istilah marketingnya connecting ya teman-teman. Nah ini untuk komponen kompor tanam pakai gas listrik. Gas. Pakai gas ya. Nah untuk sini ada wastafel juga. Di sini juga ada bisa taruh kulkasnya. Ada kulkasnya 2 pintu ya teman-teman. Dan untuk yang unit ini di bagian ada mejanya. Ini meja makan minimalis ya. Meja makan minimalis. Minimalis ya, kecil. Kecil ya. Tapi sangat berfungsi. Karena ini juga bisa dilipat mejanya. Bisa dilipat? Bisa dilipat. Ya, tapi ada ininya saya. Iya, jadi nggak bisa dilipat. Ini bisa dicontohin ya. Oke, kita review di bagian kamar yang bawah dulu ya. Boleh. Nah, ini teman-teman untuk kamar yang di bawah ya. Ukurannya berapa sih, Ci? Ukurannya kurang lebih 2,75. 2,75. Ini kayaknya fungsional banget ini. Iya, betul. Buat apa ini namanya? Ini bisa jadi untuk gantungan baju juga di sini. Ini bisa jadi kantor juga. Oh, di sini buat kantor juga bisa ya? Bisa. Nah, ini juga pakai kordingnya bagus juga ya? Iya. Ini pakai modelnya ya, teman-teman. Tuh. Keren ya, fleksibel. Jadi ini bisa buat ruang kerja juga ya? Betul. Ya, untuk di sini buat bisa nyantai-nyantai di sini. Oke, kita review di bagian kamar mandi yang bawah ini. Lagi teman-teman, untuk kamar mandinya cukup luas juga ya. Di sini menggunakan lantai granit. Untuk klosetnya ini kloset duduk ya. Duduk. Ini full granit kita. Full granit ya. Kita juga udah dapat shower. Oh, di sini ada shower juga ya, teman-teman. Nih. Untuk pintunya ini menggunakan pintu apa sih? Panel. Panel. Yang sebelah sini ukurannya apa sih? Nah, yang sebelah kiri. Nah, ini ada tanah kosongnya kita. Oh, ini ada tanah kosong ya? Betul. Jadi ini bisa juga dibikin dapur. Buat dapur juga bisa ya? Bisa. Tergantung selera yang punya rumah. Yang untuk luasnya berapa sih? Kurang lebih 3 meteran. 3 meteran ya. Nah, di sini teman-teman untuk area jemur atau cuci baju di sini ya. Ini sudah ada kanopi juga. Kita sih. Nah ini juga praktis sekali ya. Ini bisa jemur dan atasnya bisa taruh galon juga. Galon? Iya. Taruh galon ya? Bisa. Ini kuat banget. Dan teman-teman untuk area laundry atau cuci baju di sini ya. Iya. Di sini untuk cuci baju. Ini lebarnya 1 meter ini. Meteran ya. Ini lebarnya 1 meter ya teman-teman. Jadi cukup. Oke teman-teman, kita lanjut review ke lantai yang kedua ya.
berarti pakai kayu nih. Iya, dan ininya holo. Pakai holo ya. Betul. Jadi minimalis banget. Minimalis ya. Sekali. Kita review kamar utama ini ya. Nah ini teman-teman, untuk kamar yang utama ini ukurannya berapa sih? 3x4 meter. Nah, dari segi pencahayaan sangat cukup ya. Di sini ada jendela, di sana juga ada jendela ya teman-teman. Nah ini di sini ada tempat tidur empuk juga ya. Empuk ya. Di sini ada terpasang juga AC. Dan untuk pelakunya di sini menggunakan gypsum ya Ci? Gypsum. Di sini rumah tuh ada berapa unit sih untuk tipe ini? Satu cluster itu 500 unit gitu. 500 unit iya. Dengan harga? 699.500. Wah, untuk DP-nya? DP-nya cuma 36 juta aja. 36 juta udah dicicil 5 bulan. Oh, dicicil ya teman-teman, bisa cicil. Berapa bulan? 5 bulan. 5 bulan. Oke, kita review di bagian kamar anak ya. Ini teman-teman, kamar yang kedua ini buat kamar anak ya Ci. Kamar anak. Ukurannya berapa Ci? Ukurannya 3x2750. Iya. Keren banget Ci. Ini fungsional ya? Iya. Bisa tempat tidur dan bisa untuk belajar juga. Buat belajar sini ya. Iya. Nah, teman-teman di sini buat anak atau si adiknya bisa belajar di sini ya. Keren. Untuk segi pencahayaan di sini cukup ada jendela ya. Ada jendela di sini. Oke, kita review di bagian balkon ya. Iya, balkon belakang kita. Sebelum kita ke balkon, kita di sini ada kamar mandi juga, Pak. Ada kamar mandi. Ada. Oke, kita review kamar mandi dulu. Boleh. Nah, ini teman-teman, untuk kamar mandinya full granit juga full ya. Full granit kita. Ini ada shower. Keren banget nih. Ada water heater. Di sini ada instalasi water heaternya. Oh, jadi udah ini tinggal free, dipasang kan? Aja. Udah free kan ini? Belum. 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 Kukira ini dari kota Surabaya. Tinggal pasang aja. Tinggal pasang aja, ini nggak free ya teman-teman. Ini cuma contoh aja. Ya. Di sini untuk klosetnya menggunakan kloset duduk. Untuk pintunya sama. Sampai yang di bawah juga. Oke, kita view ke bagian balkon. Ini teman-teman, untuk area balkon ukurannya berapa sih, Ci? Ukurannya ini 1,6 lebar? Lebarnya ini kurang lebih 3 meter lebih ya. Ini fungsional ya, bisa buat jemur pakaian. Terus bisa ya. Untuk taruh toron juga di sini. Mau toron di sini ya? Pakai toron ya. Ngomong-ngomong, kalau mau pesan rumah ini bisa gimana? Hubungin Mbak siapa? Bisa hubungi aku. Dengan nomor? 0896-2758-4730. Baik, terima kasih. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang mau pesan rumah, bisa langsung ke cerita ya. Nomornya ada di sini atau di deskripsi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.